Mau basuh piring pun sekarang oke aja, walaupun masih mesin jalan, karena air besar pemirsa. Ha. Dia tak ada masalah pun. Pemirsa, semalam pemirsa pulang dari TF, kita ingat nak beli air di kedai. Jadi pas kita lalu kedai itu, ternampak makcik suami saya yang selalu datang ke rumah itu. Dia cakap, eh ini makcik. Dia cakap, eh iyalah mak lah. Mak saya pun kita buka cermin panggil, dia pun sembang. Rupa-rupanya belakang ada suami punya makcik yang last. Saya pun tak kenal, baru semalam saya terus nampak gitu. Makcik yang selalu datang ke rumah tuh, dia berhenti dengan dekat kereta gitu, sembang. Tapi yang tadi, yang lagi satu tuh, dia jalan terus gitu, macam buat dua tak kenal gitu. Lepas itu suami saya tanya, eh ini makcik ini kan? Ah iyalah. Kenapa dia pergi sana jalan? Lepas itu saya tak tahu lah apa dia orang sembang. And then suami saya mundur gitu, dia mundurkan kereta, dia sembang dengan makcik itu kan, makcik dia itu. Saya ingat mau turun gitu pemirsa, salam, kirim salam gitu ya kan. Rupanya makcik itu pun macam mana ya, kita bilang sembang cuma tanak-tanak gitu. 10 kali ngeng-ngeng-ngeng, suami saya sembang satu kali, itu macam dia, itu macam. Kita pun tahu kan orang macam tanah sembang itu kan. Saya mau bagi tahu suami saya, sudah lah dia tak nak sembang dekat awak pun. Cuman kan namanya kan family kan, saya pun diam juga. Dia tengok saya, tengok anak-anak semua pun, tak ada cakap apa pun, saya pun diam sajalah. Saya sekarang sudah begitu pemirsa, tak ada macam yang salam, ini dulu begitu, sekarang tak. Saya pun diam lah. Lepas, berhubung semalam kita kan keluar gaji juga, jadi saya, sebab Ryan kan dia beraya kan, saya bagi THR dia, saya bagi mak. Lepas saya cakap dekat suami, bagilah itu makcik, saya cakap. Dia cakap, tak apalah, dia pun tak nak sembang saya. Oh, saya ingat saya je yang perasan, rupanya suami saya pun ada rasa juga. Kadang-kadang tengok singgem ni kesian tau, dia tu macam teringin family. Lepas tu saya cakap dekat suami saya, sekarang ni kita ni kalau ada orang baik layan kita, kita buat baik. Kalau orang pun tak nak layan kita, tak nak sembang, tak nak tengok, jangan kita macam, hey, it's me. Ha, gitu, macam ini saya, ada nampak ke? Macam itu tak nak, saya bilang sama suami. Cukuplah, saya bilang sama suami saya. Suami saya pun, tapi semalam pulang dari situ dalam kereta tu dia tak banyak cakap, diam juga. Makanya kadang-kadang saya tu sebenarnya setiap detail apa-apa saya suka cerita di YouTube tau, di channel saya tau. Tapi orang kadang-kadang tu yang mungkin saja nak buka luka, atau saja memang nak kacau, atau bagaimana saya pun tak tahu. Kadang-kadang tu tanya pasal, eh kenapa kamu tak begini, tak begini. Kadang-kadang ini emosi saya. Bukan satu dua kes macam saya ini je, ramai je macam ini kes. So, tak heran pun. Cuman kebanyakannya kalian tahu, bila belah family, salah satu belah family, macam entah belah istri, entah belah suami yang tak suka, and then kita tu mas, buat kita tu makin erat tau. Kita dengan pasangan kita itu buat makin erat, makin rasa saling membutuhkan gitu. Betul saya bilang. Misalnya macam contohlah, kalau misalnya pun family saya tak suka singgam kan, and then saya suka kan, pas tu saya pilih suami saya. Suami saya pun tahu, oh, dia macam demi saya gitu. Jadi dia tahu pengorbanan kan. Jadi itu macam sudah membuat kita semakin sayang tau. Tadi kan pemirsa, bilik mandi saya sudah siram klorat. Lepas tu bau klorat tu kan menyengat. Saya mau bersihkan. Keluar kepala dari sela-sela saya punya itu baldi pemirsa. Terkejut saya kepala tu. Macam mana boleh masuk? Tengoklah. Ayuh, mari. Ini saya mau basuh sebab kotor kan, mau siram klorat. Mau siram klorat, nanti keluar kepalanya ini. Tengok. Ini nampak tak tu? Nampak tak? Tu. Macam mana dia boleh masuk itu?
Basuh ini tanda semua. Bau klorin nih, dia baru saya nampak ada dalam. Saya kadang-kadang sendiri sekali. Hei, udah mari. Ih, besar pula tuh. Besar lah, tengok. Lagi dia mau masuk lah, ayo. Hei yo. Awas dek, tepi dek. Tata itu dek. Awas dek. Masuk lagi nanti. Apa itu? Do, tete. Ush. Ush. Tuh deh, tengok itu. Ha, ini. Ha, hai. Ha. Apa itu? Ha, yok. Hey, pemirsa, ini tadi pagi setelah selesai kita buat kerja semua, pulang kerja suami saya kita pergi ke pasar pemirsa, bukan apa. Ada 4 kedai kita pergi hari ini pemirsa, itu hari kan semua kita sudah bergadai-gadai. Jadi tadi, nah tengok, sudah keluar surat-surat penggadaian semua. Nah, satu, ada lagi tadi, mana entah 3 surat tadi. Biasalah pemirsa, ha. Dua kedai. Dia tak ada, kalau kita ambil surat, dia tak ada surat tanda ambilnya. Cuma resit seperti ini, dia resit ini. Ada bunganya semua. Ini kan pemirsa, kalau yang gak sering gade, gak tahu sih. Tapi kalau yang sering gade-gade macam saya ini kan, kita ini kan. Saya ini, kalau ada duit sikit gitu, saya simpan, saya belikan emas. Bukan saya suka nak pakai. Saya jadikan macam satu aset. Bila kita... perlu secara mengejut ya kan, tiba-tiba boleh je gadai cepat-cepat gitu pemirsa. Cuman kalau kita menggadai di penggadaian ini, ada penggadaian ini pemirsa ya. Nih tahu kalian nenek. Ini kalau kita menggadai di sini, di penggadaian yang ini, dia memang dia punya interest lah, kita bilang dia punya bunga pinjaman tuh sangat murah. Cuman kelemahannya adalah bila kita mau menggadai kan, mau satu jam setengah kita menunggu lama prosesnya gitu. Nah, macam yang ini dia 1.5% gitu. Setiap penggadaian terus dia nggak hitung hari. Pokoknya kalau hari ini kita gade, besok kita ambil, ya udah hitung 1 bulan gitu. Cuman nggak sampai 10 menit prosesnya gitu. 10 menit udah cair gitu, cepat. Makanya kadang-kadang kalau kita mau cepat-cepat gitu kan, kita ya pergi yang sini. Tapi kalau hanya sedikit aja yang menggadaikannya gitu. Tapi kalau udah banyak gitu, ya udah lama pun tunggu juga yang di sini pemirsa. Betul tak? Sudah selesai, sekarang kita nunggu singgam dengan Mageshwaran tengah potong rambut pemirsa. Dan itulah dia video kita untuk hari ini pemirsa. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah melihat video kami. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Jangan lupa subscribe channel Kakak Siti di YouTube. Bye-bye. Bye-bye, Cayang. Bye. Bye. Bye, Cayang. Bye. Ya udah ngantuk. Bye, Naku. Cepat-cepat bye, kawan-kawan. Hehehe.